Assalamualaikum. Selamat malam hari ini. Malam raya ya, malam raya lah kiranya. So besok kita nak beraya. So hari ini dah bosan dekat rumah. So kedai makan pun dah boleh buka dekat Perak ni. So sekarang saya menuju ke Kampar, lepak dekat Kampar. Biasa macam-macam tahun lepas bila malam raya kita orang akan lepak kat Kampar, lepas tu ada longgok-longgok sikit eh. Tapi tak tahulah. Tadi saya roger dengan orang, saya kata nak bawa white kuning saya. Saja-saja nak test tapi sebenarnya saya main-main dia. So saya naik NVX kuning juga. So sekarang on the way ke Kampar, nak lepak-lepak. Dah lama tak kena. Dah lama tak kena apa, mi Hailam dengan restoran eh. Dah lama tak lepak restoran. So hari ni nak cuba. Okay guys, ni sekarang kita dalam perjalanan ni Taman Sentu dan Jepang Sentu Life. Bukan ni eh, harap ni nampak eh. So okay, kira kali ni dalam sejarah lah. Hari raya kereta tak ada kan. Kira-kira besok nak raya kereta kurang. Kalau tak ni dah jam lah. Kalau tak dah jam dah jalan ni. So hari ni kereta kurang, lengang. So cuma dibenarkan rentas daerah saja. So macam saya, okey kampung. Kampung orang Perak je semua. Wife orang saya, mak belah Kampar. So tahun ni saya beraya di Ipoh lah. Selalu beraya di Kampar. So kali ni kita beraya di Ipoh saja. Okay guys, agaknya dari sini perjalanan nak ke Kampar lebih kurang 20 minit. So itu saja. Nanti kita sambung bila sampai lepak-lepak kat sana, nanti kita sambung dekat sana. Okey, assalamualaikum. Bye. Okey guys. Okey, sekarang kita berada di Pekan Gombeng. So kita lalu Pekan Gombeng. Pekan Gombeng pun clear. So dalam sejarah lah, dalam kita agaknya majoriti dalam semua orang first time melalui suasana macam ni. Tak ada banyak kereta, tak ada trek kan. Rasanya semua orang first time pun rasa dalam perayaan. Apa-apa perayaan pun suasana macam ni. Kereta kurang, tak ada jam, jalan lengah kan. So tu dia. So sekarang kita baru lepas Pekan Gombeng. Saya selalu lepak makan sini. Itu ada kedai nama Port Mak Alif, tapi dia dah jual kedai tu. So sekarang dia buat bisnes lagi. So belakang lagi kampung lawan kuda rasanya. Kampung kita lawan kuda belakang kan. So belakang ini majoriti bukan orang Melayu lah. Okay, Gokin ni majoritinya penduduknya dia lorat orang rawa. Majoriti orang rawa. Rawa ni orang Minang lebih sekolah. Dia punya slang lebih kurang lah. Tapi ada perbezaan lah. So majoriti dari kita orang rawa. Okay guys, ni dia mulai lawan kuda. So depan sana tol, tol Gokin punya sepang. Biasanya roadblock, tu dia akan check nampak belah sana tu ada roadblock dekat tol. Tapi jalan lama ni, straight ni tak ada roadblock lah. Biasanya ada roadblock. Okay guys. Kita dah sampai tempat yang nak lepak. Tengok ada
saya ingat saya bawa Y suku dia ya. Tapi saya bawa NVX. Lama tak kena ni. Ini first time kot dalam PKP ni saya makan kat kedai ni. Ya, tu dia geng-geng. Ramai lepak tu. Ya, tu dia ni. Ni geng-geng. Sini lah, apa? Oh, selamat raya, selamat raya. Selamat raya. Rakam lah. Haa, rakam, rakam. Jangan cakap bukan-bukan. Oh, dah lama tak lepak makan. Serius, ini first time kot ada makan kedai makan ni. Mana tak buka belah ni? Mana dia? Belah itu tak ada? Tak ada. Tak rasa, kerin lah. Ayo, ayo. Acik! Mari, mari, mari. Dah lapor ni, dah lapor. Tembok tu, tembok tu. Cina, ada banyak? Oh. Tembok tu. Air teh tarik. Gelas besar. Makan? Makan mie ayam. Mie ayam. Tak ada. Tak ada. Oh, tuan Rashid ni. Ya. Angkat tangan, angkat tangan. Oh, ni apa eh? Oh, kena cek. Ni. Okey, tengok. Bagus kedai ni. Nampak, geng? Nampak, geng? Kena cek. Cek temperature. 36.1. Oh. Dah rekod ni. Bagus, bagus, bagus. Basri. Oh, masa datang lah. 36.1. 5 2 3 1 9 0 0. Alright, ok tu dia, tengok gengs. Semua ada rekod. Bagus, bagus, bagus. Ok gengs, nanti kita sambung. Sekarang on the way balik. Tadi dah lepak. Lepas tu polis suruh bersurai. So sekarang baru sampai dekat simpang pulai. So kereta tak banyak, jalan sunyi. So kalau kali ni memang tak ada suasana hari raya. Masih ada orang jual lemang . Jual lemang tepi-tepi jalan. Ni dekat simpang pulai ni ada lagi. Ada juga orang yang berhenti beli. So mungkin orang-orang dekat-dekat sini je lah yang beli. Orang luar rasanya tak ada yang balik. Bagian dapat ride sikit. Tadi dekat kapal tadi tu budak baru nak main kereta. So polis pun dah ronda-ronda. So kereta banyak nak lari. So kita yang kami yang lepak ni pulang ke dia. Okay.
paling sunyi sekali. Hari raya yang paling sunyi. Balik rumah mak mertua, beraya di rumah mak mertua. Okay, alhamdulillah dah nak sampai rumah. Jam 1:27. Assalamualaikum. Mm-hmm.